It's the result. Kita dua-dua menonton ucapan tadi. Pandangan saya, satu ucapan yang agak berani. Intonasinya walaupun dalam bahasa Melayu, tapi saya rasa mesejnya sampai. Saya secara peribadi paling tertarik dengan gesaan untuk diwujudkan satu kerjasama monetari antarabangsa. Di mana Yang Amat Perdana Menteri menekankan bahawasanya dalam satu sistem monetari global yang masih dikuasai oleh satu atau dua negara besar, penetapan kadar faedah ataupun dasar monetari negara besar tersebut akan mengakibatkan kesan yang meluas kepada negara-negara lain, sampai negara macam kita pun mungkin terpaksa ikut walaupun tidak semestinya sesuai dengan keadaan domestik kat negara kita sendiri. Jadi the cooperation tu, message untuk kerjasama merentasi negara ini berkenaan dengan sistem monetari, satu perkara yang saya tertarik. Saya rasa Saudara Rizal pun nampak tema yang sama. Betul. Tapi mungkin dalam aspek-aspek yang lain. Apa yang agak menarik juga, sebab daripada gesaan Perdana Menteri untuk mewujudkan kooperatif ataupun cooperation yang lebih erat, bagaimana kita dapat bekerjasama untuk melihat permasalahan ekonomi ini, Perdana Menteri juga menyuarakan dengan tegas bagaimana United Nations sendiri perlu melalui satu proses reformasi yang lengkap. Dan ini saya rasa bukan perkara baru, tetapi adalah sangat tepat masanya sekarang, kerana kita sedang mendepani masalah ekonomi dunia. Kita juga sedang mendepani krisis makanan, kita juga sedang mendepani krisis keselamatan akibat peperangan dan juga akibat kemusnahan alam sekitar. Kalau United Nations atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak dapat reform dan tidak dapat memperkukuhkan stand mereka sendiri, bagaimana negara-negara anggota dapat bersama-sama bekerja untuk menangani masalah-masalah ini? Jadi saya setuju Cik Syaril, tentu sekali apa yang Cik Syaril katakan tadi adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi Perdana Menteri juga bercakap dalam satu rangka yang besar, dan ini telah ditekankan dia nak abolish veto. Ya, abolish veto itu bagi saya perkara yang sangat besar. One nation, one vote itu perkara yang sangat besar, kerana kita pun faham ini the parliament of men. Jadi di sini kita sepatutnya semua serata dan semua mempunyai hak yang sama untuk mengundi untuk perkara-perkara yang penting. Dan saya rasa bukan hanya Malaysia, walaupun ketegasan tu kita mendengar, tapi beberapa kenyataan-kenyataan negara-negara lain macam Antigua yang bercakap 2-3 slot sebelum PM kita pun mengkritik mengkritik cara Majlis Keselamatan berfungsi. Jadi memang nampak macam ada tema sedikit ketidakpuasan hati. Betul. Dalam kalangan negara-negara yang kecil ataupun negara-negara yang bukanlah dalam blok yang maju, yang dalam Security Council Permanent Members tersebut. Alright. Okay.